revolusi rajin. Dan saya setuju dengan pelajarannya. Kenapa? Karena orang pinter gak rajin ya gak berhasil juga. Orang senyum, simpatik, tapi malas, istrinya lihat juga enak. Karena rajin itu perlu dibangun, dikembangkan. Baik dengan sebuah tujuan ataupun dengan motivasi yang baik. Orang punya tujuan mau kaya bisa rajin. Orang punya tujuan mau berbagi bisa rajin. Orang punya misi dalam hidup ini. Dia mau mencapai pencapaian pengaruh untuk mempengaruhi orang lain. Dan untuk bisa mempengaruhi orang lain, dia harus punya jaringan luas dan terkenal. Maka dia rajinnya luar biasa melampaui orang-orang yang punya motivasi tidak seilahi dengan orang yang pengen mempengaruhi orang lain dalam skala yang masif. Dia rajin. Tapi apapun juga motivasinya, kali ini saya mau katakan, rajin itu penting. Apapun pekerjaannya, mau sosial, mau pelayanan, mau gereja, mau bisnis, rajin itu penting. Karena itu bangunlah, milikilah karakter rajin.